seperti ini ya. Setelah itu lalu kita goreng. Aku punya dua terong. Mau aku masak apa ya, biar nggak bosen? Ini tadi terongnya udah aku potong, kupas kayak gini. Terus dikasih direndam sama air garam ya. Kasih 1 sendok. Gini ya. Setelah kita rendam, lihat ini airnya agak apa ini kecoklatan ya kayak gini. Setelah itu aku peras terongnya ini, kita peras seperti ini biar nggak ada airnya, kita peras. Oh ya, tanganku ini tadi udah cuci bersih ya. Seperti ini terongnya yang sudah aku peras ya. Lalu kita kocok telur 1 butir. Setelah telur yang sudah dikocok rata kayak gini, lalu dimasukkan terong yang sudah diperas tadi. Campur rata. Setelah itu aku mau kasih tepung Kobe. Terserah ya, mau pakai tepung merek apapun terserah. Yang penting kan itu kan tepung Kentucky. Kita kasih tepung Kobe secukupnya aja, dikira-kira aja ya. Sampai terongnya ini tertutup dengan tepung. Seperti ini ya. Setelah itu lalu kita goreng. Kita siapkan minyak secukupnya aja, lalu goreng satu persatu terongnya. Pakai api yang sedang aja ya. Sudah kuning kecoklatan kayak gini, kita angkat. Sambil menunggu terong yang sudah digoreng, kita siapkan saus ya. Kasih saus sambal 2 sendok sesuai selera, mau pedas atau enggak. Lalu aku kasih saus tomat. Secukupnya. Lalu
lalu kasih saus tiram. Saus tiram mau pakai merek Saori atau yang lainnya juga nggak apa-apa ya, bebas. Pokoknya saus tiram. Aku kasih secukupnya aja, paling tidak 2 sendok makan. Jangan lupa kasih wijen juga ya, secukupnya aja. Kasih kecap manis sama kecap asin juga ya. Diaduk rata ya sausnya tadi. Nah, ini dia terong yang sudah digoreng tadi. Oh ya, ini ada bawang putih sama bawang bombay yang sudah di cincang kasar ya. Kita gongso sebentar pakai mentega sama minyak sedikit. Masukkan sausnya, kasih air dikit ya, dikit aja. Lalu terongnya kita masukkan ya. Kita aduk sampai rata, apinya kecil aja. Nah, ini dia sudah matang. Kita taburi pakai wijen lagi di atasnya gini biar cantik. Lalu aku kasih oregano secukupnya aja, dabur. Nah, udah jadi deh terong crispy saus tiram. Kayak gini bisa untuk cemilan juga loh pada waktu kita nonton Drecin atau Drakor. Selamat menikmati semuanya, yummy. Makasih ya, assalamualaikum.